Kita tunggu apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Wah, mantap sekali ini. Oke, sudah masuk jadi 700 diamond. Waduh, mantap banget tuh. Oke guys, balik lagi di channel Bayuliano. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara dapetin diamond atau berlian di aplikasi League Match secara gratis ya. Sebelum mulai, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu ya cara mendapatkan diamond League Match secara gratis. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan share video ini. Kita lanjut ke videonya. Langsung saja kita buka Play Store dan cari aplikasi untuk mendapatkan Diamond League Match gratis, yaitu Bling Story. Nah, ini aplikasinya ya. Oke, kalian bisa download. Di sini saya sudah download. Langsung saja saya buka. Nanti saya jelaskan juga cara penggunaannya. Oke, nah di sini kalian bisa login terlebih dahulu ya. Jika sudah login, kalian lihat ini. Nah, di sini banyak sekali cara yang bisa kalian lakukan. Biasanya itu yang pertama, kalian bisa melakukan check-in. Nah, di sini saya sudah check-in selama 5 hari ya berturut-turut. Lalu cara berikutnya biasanya itu ada pengguna baru ya. Buat pengguna baru itu ada cara untuk mendapatkan poinnya. Jadi ini sistemnya poin ya. Jadi kalian kumpulin poin terus menerus. Nah, kemudian ada tugas harian. Nah, di sini seperti membaca artikel. Nah, di sini ya, kita coba untuk membaca artikel ya. Oke, maka akan mendapatkan poin. Kita tunggu ya sampai ininya penuh. Kita scroll-scroll saja. Oke, kita klik. Oke, kita dapat poin di sini juga. Saat kembali, kalian akan dapatkan poin juga. Nah, ini ya, kita bisa klaim. Oke, mantap. Lalu banyak juga tugas-tugas lainnya seperti ini. Nah, bisa juga kalian mengundang teman kalian ataupun menggunakan misi-misi lain seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini banyak sekali kalian mendownload aplikasi misalnya. Nah, seperti ini ya. Maka akan tertera juga poinnya. Oke, kita kembali. Lalu cara yang bisa kalian gunakan selanjutnya adalah dengan memasukkan kode undangan ini. Nah, EZ5XT4, maka kalian akan mendapatkan 5.625 rupiah secara instan ya. Jadi nggak usah ngumpulin poin, langsung kalian akan mendapatkan 5.625 yang dikonversi menjadi poin ya. Oke, mantap. Nah, setelah kalian mengumpulkan poin-poinnya, maka kalian itu bisa menukarkannya dengan, nah di sini kita klik angkanya ini. Oke, kalian bisa menukarkannya dengan poin yang sudah ditentukan. Nah, di sini bisa Dana, GoPay, OVO atau bank juga bisa ya. Di sini saya pakai Dana ya, karena poin saya 20 juta poin, maka saya pilih yang 20 juta poin juga. Oke, nah di sini riwayat penarikan saya. Nah, banyak sekali ya. Jadi ini aplikasinya memang membayar. Kalian nggak perlu khawatir ya. Di sini saya sudah banyak sekali menarik saldonya. Kita kembali. Nah, lalu pilih 20 juta poin. Nomor ponselnya jangan lupa kalian isi dengan plus 62 ya di awalnya. Oke, kita konfirmasi penarikan. Oke, kita konfirmasi ya. Akan mendapatkan saldo senilai 89.000. Kita konfirmasi. Oke, mantap. Nah, ini akan diterima dalam 3-7 hari kerja ya. Oke, kita tunggu saja. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya yang ketika kita akan buat video selanjutnya ketika saldonya sudah masuk ya. Nanti saya juga akan top up di aplikasi League Match-nya menggunakan saldo Dana ini. Oke. Oke. Oke, setelah menunggu beberapa hari ya, sekitar 3 hari, ini sudah masuk 89.920 ya, sesuai dengan yang di aplikasi Bling Story. Kita coba lihat ya, kita tunggu. Oke ya, sesuai ya.
dari PMX Technology Limited ini 89.920. Oke, kita langsung saja buat top up di lead match nya kita tunggu ya. Oke, kita klik profil dan klik top up ini ya di atas. Kita coba untuk top up sebesar 15.000 rupiah ini ya, 400 diamond. Oke, kita menggunakan dana. Oke, kita klik dengan sekali ketuk. Kita tunggu apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Wah, mantap sekali ini. Oke, sudah masuk jadi 700 diamond. Waduh, mantap banget tuh. Oke, ya, ini ya diamond kita. Oke, cukup sekian video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan goodbye.